Apa kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar Umi jilid 1 halaman 21. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita murojaah terlebih dahulu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya mari kita buka Uminya halaman 21. Hari ini kita akan belajar materi huruf po. Po, ikuti Bu Guru. Po. 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 Masuk ke baris pertama. Po, 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 po. Baris kedua. Po, po, to, po, po, po. Baris ketiga. Toza do khotoba. Bu Guru ulang. Toza do khotoba. Baris keempat. Toba ho sahapo. Toba ho sahapo. Kita ulang dari baris 1 sampai baris keempat. Po, po, to, po, to, po, to, po, to, po, to, to, da, do, ko, to, ba, to, ba, ko, sa, ha, to. Satu kali lagi. Po, po, to, po, 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 to, po, to, po, to, to, da, do, ko, to, ba, to, ba, ko, sa, ha, po. Cukup. Selanjutnya, marilah kita buka halaman 40. Di halaman 40 ini kita akan belajar huruf asli dari alif sampai po. Anak-anak bisa melihat di halaman 40 dari baris kelima dan keenam. Ikuti Bu Guru. Alif, batata, jim, hako, dalzal, rozai, sin, shin, sod, dod, po. Ulang. Alif, batata, jim, hako, dalzal, rozai, sin, shin, sod, dod, po. Cukup? Sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.